Aira pasti tahu emak.
Waktu Aira cerita kalau Aira sempat mencuri, malah terpegang bawa Aira rod. Ya Allah, ada pernah nggak jadi kau mencuri? Umur segini kau tidak bisa mencuri buku pelajaran. Nanti kau sudah besar. Biaya pengobatannya tidak diberikan oleh pihak pabrik. Asuransi dan tunjangan hidup kita sudah tak kemana, Aira. Jadi, yang pemimpin pabrik itu tawarkan saat kematian ayahku, karena begitu saja semua pengumpulannya. Apakah mau jadi orang yang seperti itu, Aira? Mata yang sama ketika emak membisikkan ke telinga Aira. Sejak itu gerimis. Emak gendong adik yang paling kecil. Aira pegang tangan si Sultan. Umurnya baru 3 tahun. Waktu itu mak bilang, Bapak sedang mengajarkan bagaimana kita hidup bermartabat dengan apa yang kita punya. Emak akan merawat wasiat Bapak bahwa kalian tidak boleh berhenti. Apalagi Aira. Aira kan anak mbak yang paling besar. Nantinya adik-adik akan dibimbing sama Aira. Anak mbak satu-satunya. Anak mbak perempuan satu-satunya. Aira harus jadi orang yang
Terima kasih.